ininya bah, apa namanya, dulu nih awal mula PJBN nih, apa yang melatar belakangi PJBN ini muncul gitu? Kenapa harus ada PJBN dulu tuh? Seperti apa tuh latar belakangnya? Jadi abai jarak ke suatu tempat yang berupa rumah, tiba-tiba ada bisikan jalankan. Ini kan yang dibuat oleh Sultan Banten. Oh, Sultan Banten. Dari Alkitab, oh ini Alkitabnya. Jadi PJBN bukan ormas. Ya, bukan ormas. Bukan, di Menhukam juga budaya. Budaya ya, lembaga budaya ya. Budaya di Menhukam. Dan dari PJBN tidak boleh sama abah mendapatkan uang dari apa tuh? Sering dari bupati dapat itu tuh. Iyalah kayak semacam tips atau mungkin ini. Kesbangpol. Kesbangpol. Ya, bantuan dari pemerintah pokoknya nggak nerima gitu ya. Banyak yang dari pemerintah, banyak yang moral. Contohnya DPW akan dibantu, 3M, DPD akan dibantu, sekian-sekian. Nggak boleh, maaf. Nggak boleh, ya. Pemerintah ada kepentingan. Begitu dia punya kepentingan, punya bupati, wali kota, minta bantuan PJB. PJBN. Tidak ada kepentingan, politik praktis. Iya, jadi ke politik praktis, betul. Andai kata anggotanya punya DPR, kota, kabupaten, provinsi, dari mana? Biar akan didukung oleh PJBN. Anggota, betul, anggota ya. Luar dari anggota nggak bisa. Oh, saya mau masuk bah PJBN, saya mau nyalon DPR provinsi, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ya. Bukan awalnya. Awalnya jadi anggota dulu, jangan karena ini gitu ya. Kepentingan gitu. Sudah jadi kelupain. Terus tadi bah, perjuangan di awal itu kan mungkin nggak banyak anggotanya gitu dulu tuh. Awalnya berapa tuh anggota yang inti atau mungkin simpatisan-simpatisan itu di awal pembangunan PJBN ini? Ya banyak. Pertama, dulu bukan Paguyuban Jalan Nusantara, namanya Pendekar. Oh, Pendekar ya. Pendekar Jalak Banten. Pendekar Jalak Banten. Itu yang tahun 2000 berarti. Pendekar Jalak Banten itu kita tahun yang 2000. Masuk Bogor, Pendekar Jalak Banten dulunya. Iya, masih ada sih sekarang sisa-sisanya tulisan Pendekar Jalak Banten gitu. Terus berubah jadi PJBN sejak tahun berapa tuh? Perkumpulan kan? Iya, perkumpulan. Pendekar kalau karena di sana ada dua kependekaran kan. Satu Pendekar Banten, dua Pendekar Jalak Banten. Jalak Banten. Mengapa kemas dilariin ke perkumpulan? Jadi dua-duanya biar ter ini ya, terakomodir ya. Pendekar Jalak Banten ketua umum kehiasan. Nah, Pendekar Jalak Banten apa ketua umumnya? Jadi Mas Abu punya kependekaran diganti sama apa? Perkumpulan. Paguron ke perkumpulan. Paguron perkumpulan Jalak Banten tambah Nusantara. Tambah Nusantara. Nusantara asal usul kerajaan di seluruh Indonesia di Banten ya. Di Banten abad ke-1. Abad ke-1 ya, itu lama sekali itu ya. Salahkan negara. Salahkan negara. Nah, itu Nusantara, abah ambil dari situ kemas Nusantara. Karena agak lebih luas, jadi bukan hanya di Banten tapi juga Nusantara luas ya, Nusantara. Siapapun orang anggota PJB yang punya surat ini, surat ini, surat ini, silakan suratnya apa aja. Awal mau dipakai, dianya sebelum PJBN punya label ini, pakai labelnya. Jadi nggak bilangkan label-label yang masuk PJBN ya, pernah diajar pada bukan ini, pada bukan ini. Dia punya label kan? Iya. Labelnya pakai. Ini ditambah oleh PJBN. Label PJBN. Iya. Waktu tadi dapat istilahnya itu, dapat bisikan itu, kemudian mendirikan PJBN, kemudian tadi pendekar terus digabungkan, kemudian akhirnya menjadi PJBN yang sekarang ini gitu ya. Kan ceritanya panjang sekali, perjuangannya itu ini sekali gitu ya. Perjuangannya itu istilahnya itu suka dukanya gitu ya. Dari mulai tadi memisahkan diri dalam artian itu bukan ormas, nggak boleh ini parkir ya, terus juga apa namanya tidak boleh menerima bantuan dari pemerintah gitu kan. Jadi diusahakan itu betul-betul mandiri gitu ya. Katakanlah kalau paling sombongnya kan jadi debt collector. Iya. Jadi debt collector kepada bah, udah itu debt collector. Iya, jadi debt collector ya. Debt collector kan semuanya itu pada hormat sama PJB. Kalau kita nggak bayar 3-4 mobil kita gitu, dapat 4 bulan gitu ya. Dia punya logo PJB itu debt collector maupun ampun nggak mau. Gak mau ya, jadi lawak istilahnya tuh partnernya memang itu gitu ya kalau PJBN itu ya. Nah, contohnya bus, mereka anggota PJBN nggak jadi
gitu tuh. Oh, ditilang enggak jadi juga gitu. Dari ya untuk nah, ini kan pakai logo PJBN orang-orang Ambon padang takut semua. Iya, takut semua aja katanya ngeper semua tuh kalau orang-orang Ambon. Ya, saya salam sudah berarti Panglima Habib Lutfi teh Baon. Mm-hmm. Jadi persatuan Ambon Banten kan sudah. Mm-hmm. Oh, salam sudah ke orang tua saya itu ke Jabah gitu. Oke, persatuan Ambon Banten. Dari Panglima Ambon seram-seram. Seram. Cuma tahu dengan PJBN. PJBN sinergi dengan TNI, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BNPB. Tambah lagi Pak Aceh Mahadat. Tambah lagi. Ini contohnya ini di mobilnya ditarik sama Resin, sama Ambon. Dengan PJBN. Nah, alhamdulillah gitu ya. Ayo pastilah nanti PJBN. Gitu. Lagi di Menasan bawa aja. Bari pan, ya pan tetep ya jalak sanaos istilahna disebutna Jamiatul Akhlak, tapi pun memang ayah jalaknya, ayah burung jalak, burung iya ta. Bukan. Jalak itu ayam. Oh. Ayam jalak. Oh, ayam jalak. Eta ayam itu teh. Ayam. Oh, gitu. Sukanta apa? Ayam jalak ke anu lumah ta? Karena putih di kadina hideung. Sok enggak. Itu pengen sok. Oh jadi jalaknya sanes manuk jalak sanes ayam. Ayamnya. Manuk jalak mah di Malaysia. Apa mana? Asa. Asak lega lah. Warna hideung. Warna bodas. Di dina pakai ka anu kahanak hideung ge pan. Oh gitu ka kayeuna. Itu jalak namanya. Eta teh jalak. Ya. Jarang bener itu teh teh ayam bener ya. Ayam bae mah. Ayah hidung-hidung sadaya ada. Ayah hidung sadaya, cemaan ya, tadi cianjur. Ayah putih, pamongna hidung. Hidung. Ayah tata ayam jalak. Tapi bah, dina sirahna kedugi kabuntutna hidung apa dina leher apa? Dina leher kan langsung ke buntut. Ke buntutna. Tak kunaon tak jadi istilahnya ngangge manuk jalak gitu. Ayam. Jadi manuk ayam jalak gitu. Asana petan tadi teh nu adu kesaktian gitu kan kumaha kesaktian jadi itu asalna teh asal usulna jadi pakai diceritakeun ku sorban Ali Akbar baju rok nur buat ku Ali Israil kita sorban jadi hideung tonggongna aya memilari mah aya. Searching ah di layar. Ayam enggak. Jadi semuanya jadi itu jalak jadi berarti selama ini mbak salah apa istilahnya salah atau nyelepet yang jalak tuh jadi burung jalak gitu ya gitu. Mbak justru nanya langsung ke ahlina ya bang. Kan putih sering hidung bang. Putih sering hidung ya jalak gitu. Kalau jalak kuatan tuh, pan jadi di dina istilah nate logo nate terus katingali gitu tajil oh logo nate kita jadi jalak terus aya naon di tabah logo nate bintang tilu di luhur teh naon tabok terus itu nate makna nate itu teh bintang masa oh keritunya tilu salapan sekarang di luar nate aya tilu deui gitu teh karena eta dunia peta dunia. Pengen peta dunia tadinya. Jadi dunia peta dunia bulat. Bahwa kita Nusantara. Oh bener aja Indonesia na tuh di sisi tanya. Menurut penghadapnya itu tanya. Iya sana sih ketinggalan variasi tapi biasanya mah ayah maknana gitu. Ayah mana? Ayah maknanya. Nanti itu yang ngupas kayu dah tuh bisa tuh. Lebih dalam lagi ya. Bidangnya. Ya berahayana kita. Tas. Mohon. Alhamdulillah Abah hatur nuhun pisan punten bilih ngawakel. Insyaallah mungkin kadedeui pancan beres ya. Resep komo sejarah-sejarah teh. Abdi ge nyandak buku eta nu gaduh eta Pa Abah Eman. Spiritualitas Sunda sareng ngan sareng sejarah oge tah. Kan sejarahna nu sareng eta ngaos buku Pak Abah Eman teh. Eman Sulaiman, ya, anu di itu ya. Ini belumnya anggota PJBN jadi penasehat Kabupaten Bogor.